Neng lingkungan kalian ada jeli-jeli ya wis, ngene iki. Free Fire, Mas. Kalian tahu enggak perform terus jawablah Satpol PP. Wah, bola balik, Mas. Bola balik, Mas. Ada enggak Satpol PP, Mas? Hah? Gabungan sak kompi. Buset, TNI. Kembali lagi di konten Jawa Jawa Jawa. Kali ini saya sudah bersama praktisi, bisa dibilang praktisi apa ya, kesenian budaya Jawa. Gokil, gokil. Di ujung sana kita sudah menyediakan spirit doll ya. Spirit doll. Kayu diukir. Yang habis diadopsi sama Ivan Gunawan itu ada, versi Jawa ada. Kita kenalan dulu sama mas-masnya. Mas namanya siapa ini? Iki ana jenenge gak? Enggak. Oh, kan jenenge? Oh, tak pikir lek boneka-boneka ngono pasti ono jenenge. Tergantung wonge ya. Ah, oke. Okay. Iki mase jenenge sapa? Rozak. Rozak. Nah, iki bonekane jenenge sapa? Iki dudu boneka iki. Dudu kancane iki. Sama jenenge, Mas. Roni. Rozak sampe Roni lucu kok kembar taciban. Sapa nih sosalto bareng, Mas? Gantung. Rozak Roni. Iki wis ono iki berarti profesine sebagai ini gak boleh ngarani? Tukang becak. Tukang becak. Kok sok tukang becak? Sampean mancal lagi berarti bendino. Dimancal. Iki barongan berarti ya? Gini. Barongan. Barongan adalah salah satu kesenian Jawa yang sudah lama. Asalnya dari Kediri, bener ya? Nggih, Kediri. Sampean kabeh teko Kediri kabeh? Mboten. Oh enggak? Enggak. Rozak teko? Nganjuk. Iki? Surabaya asli. Surabaya. Wih, gokil, Bro. Ada orang Surabaya yang masih melestarikan budaya tradisional atau tarian-tarian tradisional iki. Mas Roni, kok iso moro-moro wong Surabaya iku ya saiki ku wis TikTokan, sampean kok telat. Apa ya, kok moro-moro barongan? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Wah, ngeri. Apa kok iki? Biyen op, bapak, bapak seneng ngene? Enggak. Ibu? Enggak. Mbah, dari hati, Mas. Hah? Dari hati. Dari hati. Ya ampun, wis koyo lagu ae. Apa kok iso ngene? Kok iso seneng karo kesenian iki? Padahal tak kok Kediri lho. Seneng aja, Mas. Seneng aja? Seneng. Melestarikan budaya. Lek jare wong-wong. Melestarikan budaya. Jare wong-wong. Mau ngae, mau ngae. Ya mungkin iki pasti ono iki pengaruhi. Mungkin sering nonton biyen nang kampunge. Enggak sih. Enggak juga? Enggak. Malah jarang di kampung. Terus kok iso moro-moro ana iki? Moro-moro nang lemarimu ta yo bos iki. Kok iso seneng ngene moro-moro? Seneng ini ya kepo boleh dhewe. Umur 3 tahun ini, Mas. Apa? Umur 3 tahun? Umur 3 tahun itu sambet. Enggak. Jancuk, panas dhuwur pian. Umur 3 tahun lihat di jualan kaset itu, ada kaset jaranan itu. Oh, alam biyen nonton kaset jaranan. Yo aku yo ngono biyen. Senengane nang mbakku disetelno kaset-kaset bokep nek aku siji ceritane. Berarti cilane tahu dari kaset. Nek Rozak, nek Roni? Ki Roni. Nek Mas Abdul? Nek Rozak? Aku iki Mas sering lihat dulu pas kecil. Oh, nonton live. Oh, beda level kok nambah iki. Live. Sik aku nonton live berarti. Nonton live. Terus kok api terus minat ikut. Oh gitu, jarang ya. Neng Surabaya wes jarang ya pentas ya, tak jarang. Terus gak ono ya, bahkan setahun pisan gak ono kok ya, setahun pindu gak ada, gak ono sumpah ono. Jarang kok kayak gitu, setahun pindu minat gak ono. Iya gak tahu, dalan tunjungan ditutup terus ono reok gitu, gak tahu roh aku nang TP ono reok gitu gak ono. Melaku nang tenan-tenan mall ngono rek oke gak ono. Terus nyampluk wong-wong satu lagi. Nah, bener. Oke. Iki berarti berapa lama udah berprofesi sebagai 2016. 2016 berarti piro iki? 7 tahun. Iya sih. Iya gak sih? 2016. Wis pokoke suwi lah. Awakmu. Di sama. Oh, bareng. Boten paling aku tahun 2015 akhir lah nih gak salah. Oh mepet. Pokoknya ngerti nih gitu loh pas acara tahun baru. Oke okay, oke. Okay. Tapi aku mau oleh fakta nih Mas Mas Iki juga nang gegere iki tulisannya jarana. Jadi aku bingung loh. Opo jaranan karo barongan bedanya opo? Saya jawab. Jaranan karo barongan bedanya opo? Ya kan, iku
padahal mas jaranan barengan kan sama aja kan itu. Kayak adegan kalau jaranan itu grup mas. Bener. Kalau ini kan pakai apa sih? Alat. Topeng. Alatnya. Oke. Okay. Barengan. Jaranan itu grup. Sebuah grup. Nek tari ini jenengnya apa? Ya tari. Tari apa namanya? Tari jaranan. Tari jaranan. Iya, tari jaranan. Oke. Okay. Neng reok, yo nggak usah ngerti gue. Jaranan. Neng reok. Bedanya apa? Reok ambe barongan ini. Bedanya ya cuma apa? Alatnya tuh mas. Alatnya sih. Iya, alatnya sih. Beda. Apa nih? Bentuk. 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 Iya, oh, bentuk iya, alat. Kan alatnya. Iki ambe reok beda. Tapi iki fungsinya mirip. Nek reok saru kan metune terakhir sing dadak merak iku. Iki terakhir. Iki terakhir juga. Oh, mirip sebenarnya. Tapi reok dicakot. Ah, nek iki dicakot yo rompak. Dimut. Iya. Iki apa nek iki? Iki iki luwe antep teko reok. Teko dadak. Ya, antep reok. Terus iki opo kok gak dicakot? Maine apa di tangan. Dicekeling ini. Dicekeling iki. Oh, nang burine ana ikine. Ana cekelane. Wah, iki sih apa? Menarik, tapi kok ya aku pengen bahas yang liane dhisik. Iki kan jaranan berarti kelompok ya. Kelompoknya kelompok jaranan. Stigma-stigma tentang arek-arek jaranan aku pengen naruh. Stigma. Setiap main arek jaranan, apa kudu mangan buling? Nah, itu sih tergantung sing nanggap sih, Mas. Tergantung peminat iya, tuan rumah. Oh, berarti by request. Iya, by request. Sangerti ku kan mangan neon ngono. Neon box ini tau gak? Waduh, larang neon nih mas. Ngeremes gini tau gak? Larang neon nih cuman nanggapi. Beling paling ekstrim sing tau dipangan? Lampu. Lampu mah gue sering kan? Dop, gue sering kan? Gelas. Neon, ya. Gelas tau? Iya. Mangkok gambar PT gue tau? PT itu mah? Mana PT? Beli terus dimasak. Sini, iki pasti makan beling? Setiap iya, perform, tergantung. Seringnya? Seringnya paling ya atraksi debus. Oh, atraksi debus juga ada. Iya, kadang-kadang. Iki yo, apa akeh banget ya jenisnya yo. Berarti ditusuk-tusuk ngono? Iya, tusuk-tusuk. Terus apa nih? Pipine kan kadang ditusuk anu lek atraksi debus terus dasi copot dibakar. Pipi ditusuk jadi sate kelata ya. Iya, sate kelata. Berarti ono debus mangan beling iki mana stigma sing ono nang arek jaranan iku? Apakah arek jaranan selalu kesurupan? Gak mesti mas kalau itu. Gak mesti. Kadang kan ada sing main 5 orang. Lah aku paling sing dadi cuma 2. Oh. Kan tergantung dhewe duwe cekelan apa gak ngono lah. Duwe cekelan apa gak? Cekelan iya, duwe cekelan cagak apa cekelan apa. Cekelan iki roh maksudnya. Iya, cekelan roh. Tak pikir ono backingan partai politik gak ya? Enggak. Tergantung sih mas lah iku. Lah sing nanggap kaya wingi Mbak Cuan yo. Oh tahu dia nanggap. Tahu. Dia nanggap, Pak. Mbak Cuan ini. Cuan tahu. Iya, terus dikon milih pisan. Garu. Gak ngomongnya. Kayak beras. Kayak beras. Wis mulai. Mulai serangan fajar ini. Serangan kayak tahun 2024. Oke, okay, kesurupan mana? Iku berarti kesurupan tapi enggak kabeh. Enggak kabeh. Oh. Kebanyakan ya teko cekelane dhewe atau pepunden. Punden sing tempat bawa reksa. Oh, sing bawa reksa iku nyurupi iki ne, penarine. Oke, okay. Lah nek iki dhewe, iki ono rohe gak? Iki apa ya? Diiseni atau mlebu dhewe? Gak ada ini mas. Gak ada ini? Ini kayu. Masa? Dia kayu. Gak ada? Gak ada. Tapi kok sing saruku lek ngene-ngene iki kudu dirawat, kudu didusi, kudu dimandikan, dimandikan Mas Suro ya kan? Iku apa ya? Apa lek iki adus dhewe deh? Di laundry mas. Bang, saya di laundry. Saya nyetrika lo bengong. Ya apa nyetrika nih gilur? Nah, kan kadang barengan teko mbah-mbah iki kebanyakan. Oke. Okay. Oh, iku sing ono isine. Peninggalan iya. Turun-temurun. Oh, iku sing ono isine. Nah, iku kan zaman saiki lagi rame spirit doll nih. Berarti kebiyen iso ono sebenere. Iya kan. Sing turun-temurun. Cara ndelok ono isine apa enggak ya? Sama nangkai, Mas. Nek dadi ono isine. Kadang enggak, kadang dilewat mimpi, Mas. Lewat mimpi. Oh. Ditekan lewat mimpi. Dek datang dalam bentuk apa lewat mimpi? Yo ngene. Enggak mesti, Mas. Assalamualaikum. Ya wujude, Mas. Oh.
wujudnya seje-seje? Kadang ada yang macan, ada yang wong tuwe dan ada yang macan, ada yang wong tuwe? Oh, pas mimpi, terus ngobengi metu papat loro. Iku beda, iku togel lur. Iki berarti cara ngerti ini adalah kita dele oma terus kok ditekani nang ngimpi. Ngimpi. Gak tahu wedok ayu ngono gak tahu. Mesti mbawa ambek macan. Kadang gantung. Wedok ayu lho. Gak tahu. Kadang miabi ya, kadang. Hentai ngono gak tahu hentai. Jarang ah. Cara ngertine ngono to? Iya. Tahu sampai apa jenenge? Nek nyekel kesurupan, ngelangkahi mau kesurupan. Ya iso nek ngelangkahi kesurupan kadang marang jarang kan kayak gini ditekeni sor, kadang ditekeni dukur lemari, kata di cantolno, kalau okay. Dia kayak geletak-geletak. Berarti cara bedanya yang menonton itu? Satu lagi mas. Apa itu? Ini kan kalau yang ada isinya. Yang ada isinya itu ininya gak terbuat dari manusia mas. Gak terbuat dari manusia? Gak dibuat dari manusia. Dari tangan manusia. Toko hewan. Oh, lagi apa lo? Ini kan plastik. Ini plastik? Drum. Plastik drum. Plastik drum, oke, okay. Itu kayu. Kayu. Nah, kalau ini kayu, ini kan kulit. Kalau kulit semua, itu baru. Oh, kagak harus di teboni. Berarti, berarti sing semuanya dari alam. Iya. Iku ana isine, ngono. Setelah diisi. Tanpa diisi. Tanpa diisi. Langsung mlebu dhewe. Iya. Oh, mandiri ya. Mandiri jetane. Tapi kan ada lagi tuh, Mas. Mlebune ngenteni bel. Iku pasti ana isine. Gak perlu diisi, gak perlu di ritual-ritual apa, pokoknya iku bentuke wis koyo ngene dan teko alat apa teko alam. Iku pasti diisi. Pasti. Berarti rambutnya luwih soro dong. Iya, Mas. Ya apa cara rambutnya? Ya iku, Mas. Teko mimpi iku, Mas, mesti. Ngeramuti, ngeramuti. Malam Jumat di apa? Pada hari kembang, kayak dupon. Oh iya, wis. Hari-hari tertentu. Standar lah ya. Kebanyakan sebenarnya. Sih pas anune tirone iki pas dadi niku dina apa malam apa. Ya ampun ono akte lahir iki. Ono Mas, sertifikatnya ono iki. Bagus ya ben taune bolele niki berarti. Iya. Kayak ono sing kayak surprise ulang tahun bangsat ngenean iki ono. Heran aku. Tapi aku salut sih gawe kalian berdua iki sik enom juga si gelem nyentuh dan bahkan berpraktek terjun langsung nang kesenian tradisional iki luar biasa banget. Neng lingkungan kalian ada cili-cili ya wis, ngene iki. Apa? Free Fire, Mas. Main fire. Game apa miring jarang ada. Okay. Eh, iki kan COVID kan tahu enggak perform terus jawablah Satpol PP. Wah, bola balik. Bola balik, Mas. Ada enggak Satpol PP, Mas? Hah? Terus gabungan sak kompi. Buset, TNI. Teko sak kompi ngono tibae bubu sing ning. Eh? Lah enggak bubar dong jenenge dong enggak ada sih. Berarti iki anggapannya kan juga mengumpulkan massa, iya. Ya kan? Berarti tau dibubarno. Bolak-balik mana itu dibubarno kadang ditahan iki ne. Iki ne ditahan. Iki ne ditahan. Iya ditahan. Didelek kantor polisi ngono. Iya. Wong arep lapor kejahatan dredeg iso enggak deli. Malah benang terus, "Eh, ya Allah, Pak." Kebiasaan iki dilepono penjara kan biasanya tahanan liane ngantem sing lagi mlebu lagi malah nyakoti tahanan lawas Mas. Dicakoti yo ayo ayo. Gak ono sih kok. Ya kok tapi ditahan iku tenan. Tugas secongo opo mlebono iki nang penjara iku lho. Di sidang yo meneng ae. Hakim yo kagok tapi suwun wis teko nang Jawa-Jawa. Nggih. Karena iki aku jarang banget ketemu arek enom sing sih melestarikan budaya tradisional. Nggih, suwun Mas Rojak, Mas Roni ojo kapok. Nggih ngene iki yo. Dadi gawe cek kabeh budaya iku lek kon wong Jawa yo diuri-uri budayane yo dijogo terus ojo gampang katut karo budaya-budaya barat. Setuju gak? Saksikan terus episode-episode berikutnya dari Jawa.